Yo, halo guys, bertemu lagi di channel Dance Techno, channel tutorial dan teknologi. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara mencari link tautan menggunakan filter di WhatsApp. Nah, bagi kalian yang seorang pelajar atau mungkin seseorang yang memiliki kepentingan tertentu, nah pastinya sudah tidak asing dengan link tautan yang biasanya itu dikirim di WhatsApp. Nah, jika kalian memiliki kepentingan tertentu dan mau menggunakan link tautan tersebut, tapi tidak mau repot-repot mencarinya di mana, nah kalian bisa mencoba cara berikut. Nah, langkah pertama adalah kita buka dulu aplikasi WhatsApp-nya. Kemudian kita tap menu cari. Nah, karena kita mau mencari link tautan, kita tap filter yang tautan. Nah, dan bisa kita lihat di sini muncul berbagai pesan yang ada link tautannya. Mulai dari yang terbaru sampai dengan yang terlama. Nah, dengan filter ini kalian bisa dengan mudah mencari link yang kalian inginkan tanpa perlu repot-repot membuka chat satu per satu. Nah, di sini saya mencari link tautan yang ini. Nah, ini dia. Nah, itulah dia cara untuk mencari link tautan menggunakan filter WhatsApp. Nah, oke guys, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. See you next video. Bye bye.